Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Uji Gaming Channel in the house, yo. Biar kayak di film-film. Oke. Okay. Openingnya sangat baik dari Bang EJ. Orang lain yang bilang ya, harusnya ya. Gue ngomong sendiri-sendiri ya. Opening sangat baik dari Bang EJ, bos. Yang akan memberikan semangat baru ya. Dengan mengambil crossbow dan DBS. Oh, ada musuh di depan. Wah, turun dia. Lemah juga dia. Kirain keras nembak-nembak. Turun juga kamu. Tak udah nih kamu ya. Sabar kamu ya. Saya akan berikan kamu pelajaran. Ya. Kamu menang, teman kamu menang gak? Belum ada yang knock. Kejar terus bro, kejar terus. Sampai ke lobby. Watch out. Let's go bro. Nice. Oh my lord. Oh my god, teman gue rupanya keren. Nah, gue gak bisa report ya, mohon maaf nih. Ada keperluan ya, maaf ya. Maaf ya, Bebli Hiwili ya. Bang Eji ada keperluan ini, ada meeting ya. Meeting mendadak dengan musuh di area sini, bos. Apakah kan kena karma? Enggak lah kayaknya ya. Karma meninggalkan teman yang lonjang kenok. I need consumables. Gue pengen M16-in guys, menurut kalian gimana? Thank you. M16 gue pengen cuy. Bruh. Bambang lah. Easy. Mati juga dia. M16 enak kayaknya M16 dia. Walaupun AM gue busuk, tapi kepercayaan diri gue tinggi. Wait, Bambang. Bot sih, tapi jangan ngagetin juga Bambang. Kacau ya botnya guys ya, membuat Bang EJ ketar-ketir lah. Langsung kena mental gue. Gue pengen pakai M16 guys, jadi gue memutuskan untuk menggunakan M16. Nanti kita bakal belanja dikit ya, supaya gue bisa punya peluru banyak dan juga punya muzzle yang bagus ya, supaya gue bisa mengatur recoilnya, karena recoilnya agak sulit ya si M16 ini ya, harus penuh dengan hati teman-teman. Kalau kalian cuma pakai jari nggak bisa, hati juga harus ikut main ya. Ikut main gimana caranya hati ikut main? Kita butuh muzzle sih, muzzle sementara. Kalau ada, kalau nggak ada ya sudah. Peluru udah cukup ya, udah cukup. Kita bakal mengambil mobil, lihat rute ya, rutenya ke Milta. Kita ke Milta dulu ya. Kayaknya M16-nya bakal Bang EJ single teman-teman. Karena memang M16 itu agak sulit ya, jarak menengah itu masih bisa. Jarak agak jauh dikit itu udah nggak bisa di burst teman-teman, nggak bakal ada peluru yang kena. Jadi saran gua kalau kalian main M16, jaraknya 50 meter sampai 80 meter lah mentok. Kok tahu dari mana bang jarak segitu? Dari sini ke situ? Tinggal aja lah, males gua. Kirain orang. Tinggal. Gak selera lihat bot. Milta harusnya ada sih. Oh iya ada guys. Gila boy.
lah. Dapat 2 kill gratis, Bung. Kring-kring ada sepeda. Lumayan sih, gue dapat 2 korban. Itu lebih sih sebenarnya. Waduh, ada yang jauh di situ. Tapi di rumah ini harus gue bunuh dulu. Hah. Nah, rumah ini naik PP sama kayak gue. Smoke deh. Yang belakang kena yang depan. Itu sih. Surprise. That was easy. Jadi tadi gue liat belakang ada orang soalnya. Lumayan. Gratis. Biar gak jelas. Buat nambah bonus skill talent. Nggak termed yang gue bunuh. Kok clear nggak jelas semua? Ini apa belanya? A few inches later. Bangke, bangke. Bang. Orang nih. Orang loh. Bang. Aduh, salah beli lagi gue. Untung banyak ini gue. Apa nih guys? Gak jelas lah. Musuhnya berapa? Di mananya nggak tahu gue. Ngeri banget sih. Jelas. Mama, mama, di manakah kau berada? Teng teng, teng mama, mama. Apa ini? Tapi setidaknya gue pakai M16 doang sih. Jadi ada hiburan dikit ya. Dikit-dikit lah pakai M4. Kalau udah deket banget caranya gue pakai M4 guys. Gak berani juga gue pakai M16 terlalu dekat.
Gak ada yang kena tembakan gua. Mana lah ini mainnya kayak gini, guys, guys. Sisa 11 orang. Temen gue sekarat semua tuh, kenapa ya? Ada musuh ya? Coba kita bantu dulu ya. Oh, ada mobil, guys, guys. Oh my god. Am I die? Nope. Watch out. Watch out. Nope. Satu peluru lumayan lah. Harusnya gue adjust ya. Kelemahan M16 ini seperti mobil sih. Kalau hoki bisa langsung mati. Kalau berempat baru bisa ditembak, guys. Kalau musuhnya satu nggak bisa ketembak. Aim assist-nya nggak main. Butuh pertolongan aim assist, guys. Kalau nggak ada aim assist nggak bisa main pakai M16. Gak ada yang kena pelurunya. Ini siapa ya? Ada bagi dia. Musuh, cuy. Gue langsung mati tuh, instant kill, guys, satu peluru tuh. I need consumables. Gak ada healing sama sekali, kakak, bang. Maaf ya, gua kirain gak ada boostingan doang. Easy. Gak ada temennya. Gak ada repair. Ternyata nongkrong di sini temennya, guys. Ngeras pakai M16 gue, bro. Gila gak tuh. Mati banget gue. Mana yang punya MR ini ya? Enggak, ini enggak punya. Ini kayaknya punya MR tadi. Enggak gua lihat lagi lootingannya. Enggak juga. Lah, musuhnya sisa 3. What the heck? Ya udahlah ya. Sisa 3 musuhnya. Susah nih. Kill banyak. Rotasinya gak jelas maksudnya. Let's go, baby. See you again next video, baby. Belum ada healing kah kau? 3 lawan 3. Tenang, kita punya dukun santet ya. Kalau kita kalah setidaknya musuhnya disantet lah. Biar hidupnya makin indah ya. Kalah main PUBG, nyawa melayang gitu kan. Kok bisa? Gua kemarin habis chicken, tiba-tiba sakit-sakitan habis itu katanya kan. Rupanya ada yang santet ya. Lu bunuh siapa? Dukun santet, buset dah. Oke, sabar ya. Belum ada tanda-tanda kehidupan di sini, kawan. Chinki kota impian sih emang. Karena gua sering pulang Siantar dulu, ada tulisannya Siantar, pematang Siantar kota impian. Sudah info Jinki kota impian ya, impian para camper. Enak orang ini, gak terdeteksi sama sekali sama gue.
Kalau nggak hati-hati bisa di counter kita. Depan musuh, boy. Senjata kalian boleh MG3. Tapi Bang aja lebih cerdas dalam dunia persampahan. Wang, siapa yang ditembak? Bukan gue ya? Bukan gue rupanya. Gak enak guys, pakai M16 guys, sumpah gak enak banget sih. Nembak apa gue tadi? Kalau pakai M4 udah mati dari kemarin dia. Rutak rutuk rutak rutuk rutak rutuk rutak. Oh, udah bagus ya apanya? Jedanya udah bagus sih, ya udah gak berjeda tembakan gue. Cuman akurasinya itu yang gak bagus ya. Rutak rutuk rutak rutuk. Tembakannya gak kena. Gaya bang. Satu bro. Nah, apalah gue dapet sidaknya ya. Jadi rutak rutuknya berfaedah juga. Tinggal satu ya. Enak ternyata sih ngeliat ke bawah langsung kelihatan. Kalau ada yang ngumpet. Sik asik, sik asik, sik asik asik. Mana musuhnya nih? Mau rasakan kerutak kerutuk gaming? Oh, di situ ya. Oke, bos. Siap, laksanakan kerutak kerutuk teman gue MG3 dua-duanya. Waduh, gila AWM bos. Oh, itu mau jalan tuh. Sedap. Waduh, gila mobilnya berhenti gak tuh. Waduh. Tembak terus bro. Zeng 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 zeng. Mana musuhnya? Kena mental gak lu? Wah, keringat dingin nih musuhnya, yakin gue. Ah, gue salah guys. Tembakin dia bro. Teler, teler kau ya, gue salah guys tadi guys, gak olah ya. Itu adalah trik untuk mengalihkan isu teman-teman ya. Dia nggak tahu kalau teman kita sudah ada di sebelah dia, tapi kita kayak kejar saya gitu kan. Itu adalah strategi untuk mengalahkan Esteller ya. Semoga terhibur, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.